Seringkali kita menonton sinetron atau film-film dari Indonesia. Dan terkadang kita mendengar perkataan seperti dong, kok, sih, lah. Sehingga ada yang di antara kita yang cuba mengucapkan perkataan tersebut tanpa menyedari apa maksud di sebaliknya. Perkataan-perkataan seperti dong, kok, sih dan sebagainya itu dikenali sebagai partikel dalam bahasa Indonesia. Kita lihat contoh yang pertama iaitu dong. Penggunaan dong ini dia di akhir perkataan dan sama seperti lah dalam perkataan sehari-hari kita. Seperti kesini dong atau iya dong. Partikel seterusnya iaitu sih, di mana dia diletakkan di hujung perkataan, biasanya seperti tidak mengharapkan sesuatu jawapan daripada perkataan tersebut. Sebagai contoh, apaan sih atau kenapa sih begitu. Partikel seterusnya iaitu nih, di mana nih untuk menegaskan sesuatu. Panas nih, iya nih, di mana nih. Kita lihat partikel yang seterusnya pula iaitu loh, atau terkadang ditulis sebagai lo dengan LHO dari bahasa Jawa, yang bermaksud rasa terkejut atau kehairanan yang biasanya ditulis di awal perkataan, seperti loh, bukannya kamu sudah makan, atau loh, kamu sakit. Kadangkala penggunaan loh ini diiringi dengan kok yang menunjukkan pertanyaan kenapa diletakkan di hadapan atau selepas subjek. Loh kok begitu bermaksud dia hairan kenapa begitu, atau kamu kok jahat, dan kadangkala kok juga diletak di akhir perkataan seperti aku lapar kok bermaksud aku lapar juga. Dan ada juga partikel kan, yang ini sama macam kita di sini di Malaysia, di mana penggunaan kan seperti benarkan apa yang aku bilang, atau kan aku sudah bilang ke kamu. Kamu macam kita cakap sehari-hari lah. Betul kan aku cakap apa? Nah, kita pakai satu perkataan. Kita makan ayam. Jika diletakkan dong di belakang perkataan, dia berbunyi kita makan ayam dong. Menunjukkan atau dia bertanya dengan penekanan. Jika diletakkan pula perkataan sih, kita makan ayam sih. Maksudnya dia menyatakan sesuatu tersebut tanpa meyakinkan. Jika diletakkan pula perkataan nih, kita makan ayam nih. Maksudnya dia meminta penegasan tanpa dia nak menentukan bahawa kita nak makan ayam. Jika diletakkan partikel loh pula, kita makan ayam loh, maksudnya dia menekankan atau dia untuk meyakinkan. Untuk partikel kok pula, dia jadi kita makan ayam kok, maksudnya dia tengah menjelaskan dengan satu kepastian bahawa kita ni sedang makan ayam. Jika diletakkan pula partikel deh, dia menjadi kita makan ayam deh, maksudnya dia tengah bertolak ansur bahawa iyalah kita makan ayam lah. Macam itulah. Jadi kepada rakan-rakan saya yang menonton video ini, bolehlah cuba perkataan-perkataan seperti dong, kok, sih dan lah untuk berborak dengan rakan-rakan atau kenalan kita dari seberang. Mana tahu juga korang sangkut dengan cewek-cewek dekat sana.